Ya, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat minyak rambut dan leather care untuk perawatan tas, sepatu, jaket, aksesoris, dan lain-lain yang berbahan kulit. Jadi, bisa digunakan untuk minyak rambut dan juga leather care. Dulu banyak yang nanya bagaimana proses pembuatannya. Ya, ini bahan-bahannya. Bahan utamanya itu biskuit. Biskuit. Kemudian minyak kelapa. Kelapa, minyak kemiri, ini kebetulan ada sisa minyak zaitun, dan jangan lupa siapkan wadahnya. Ya, wadahnya, jangan lupa siapkan wadahnya, dan nanti jadinya kayak gini. Ini saya buat sekitar ya lebih kurang 2 tahun yang lalu, sisanya segini nih saya gunakan untuk minyak rambut dan leather care. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini biskuitnya. Masukkan minyak kelapa sekitar 100 ml. Dan minyak kemiri.
minyak zaitun. Kemudian diaduk. Sampai semuanya benar-benar sudah tercampur secara merata. Nah, nanti kalau udah dingin, dia akan mengeras seperti ini. Ini hasil airnya.
Nanti kalau udah dingin, dia akan mengeras seperti ini. Ini hasil airnya. Seperti ini, yang wadahnya lebih kecil itu udah mengeras semua. Tapi kita tunggu lagi sekitar satu jam, udah bisa diaplikasikan ke rambut dan aksesoris tas, sepatu, apapun dan lain-lain yang berbahan dasar kulit. Kemudian wadah yang nomor 2 juga sudah mengeras, tapi belum, ya belum sempurna. Yang di tengahnya belum mengeras. Dan yang ini karena wadahnya lebih besar, jadi yang baru membeku, ya cuma bawahnya. Ya, sekitar satu jam lagi semuanya akan ya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Nanti teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Karena kita yang menentukan bahannya, yaitu menggunakan biswek. Ya, teman-teman bisa cari artikel tentang biswek, apa makna dari biswek. Salah satunya itu melembabkan kulit, kemudian minyak kelapa, ya manfaatnya banyak sekali. Terutama untuk rambut, bisa melembabkan rambut, mengurangi kerusakan pada rambut, merangsang pertumbuhan rambut. Jadi kita nggak perlu lagi, saya bukan ini, nggak mau beli minyak rambut di luar, karena saya nggak tahu bahannya dari apa. Karena dilihat dari harganya, ya palingan 20 atau 25 ribu. Saya rasa nggak mungkin dibuat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, karena nggak sesuai harganya. Minyak kelapa murni, minyak kemiri murni, kemudian biswek. Dan minyak kemiri sendiri itu manfaatnya sangat banyak untuk rambut. Ya, bisa cari nanti di artikel, banyak sekali artikel tentang minyak kemiri manfaatnya untuk rambut. Baik teman-teman, demikian, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diaplikasikan sendiri di rumah.